Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kembali saya, kembali dengan saya Kasmin Muhammad Masnun, biasa dipanggil Kasmin, di BM Channel 03. Langsung saja saya malam-malam untuk para BM Channel yang setia menonton di YouTube ya. Saya akan mewawancarai seorang Mbah Kidi dan Mas Kuying. Gimana sih kesehariannya apa? Ya kesehariannya apa dulu ya? Saya langsung tanya-tanya dulu ke Mas Kuying. Mas Kuying Mbah Kidinya nanti. Ya Mas Kuying, kalau boleh tahu nama asli Mas Kuying itu siapa? Oh saya. Ya nama saya biasa dipanggil Kuying di BM Channel, dan nama asli saya Alan Setiaji, dan nama sehari-harinya. Nama sehari-harinya siapa? Mas Kuying. Mas Kuying. Mas Kuying itu masih sekolah apa enggak sih? Masih. Oh masih sekolah, kelas berapa mas? Kelas 6. Kelas 6. Oh. Itu biasanya kalau sehari-hari itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sih mas? Bahasa Jawa juga, Indonesia juga. Iya, wis sampe aduk ya mas ya. Iya. Mas Kuying itu di rumah itu ngapain aja mas? Ya bantu-bantu orang tua, dan saya bantu-bantu papa ibu di rumah. Mas Kuying umur berapa mas? Umur 11. 11? Oh mosok. Mas Kuying. Mas Kuying, saya mau tanya mas sama Mas Kuying. Kenapa sih Mas Kuying itu, Mas Alan kenapa ikut di film pendek BM Channel 03? Kenapa sih, ada motivasinya sendiri apa enggak? Oke, waktu saya tidak apa? Oh, maksudnya kalau nggak ada, kalau nggak sekolah buat hiburan sendiri gitu ya? Iya. Langsung ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan mewawancarai seorang Mbah Kidi langsung ya. Ya langsung saja Mbah Kidi. Assalamualaikum Mbah Kidi. Mbah, sudah ngantuk Mbah? Enggak. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ngantuk Mbah, yang ngantuk ya? Kalau boleh tahu, saya mau tanya kenapa sih kalau di mana-mana itu dipanggilnya Mbah Kidi. Nama asli mbahnya siapa? Coba Mbah, saya mau tanya. Mau saya tahu. Tahu tahu. Buah. Namanya kita sih memang asli Mbah. Mbah Kidi. Mbah Tahidi. Oh iya Mbah Tahidi katanya. Nama panjangnya Mbah Hendrik. Nama panjang Hendrik. Itu nama pendek Mbah Tahidi Hendrik. Itu nama dari siapa Mbah? Namanya dari siapa kok? Namanya nama panjang kok jadi nama pendek? Nama panjang siapa? Hendrik. Bikin sendiri. Boleh tahu Mbahnya itu statusnya apa sih Mbah? Kalau di rumah itu masih punya istri kah? Masih punya istri atau masih sendiri? Masih duda. Wes duda guys. Duda. Ya lanjut ya. Mbah Kidi itu di rumah, biasanya itu di rumah mana sih kalau boleh tahu tuh? Saya lihat mondar mandir gitu. Itu Mbah Kidi rumahnya mana sih kalau boleh tahu? Banyak. Oh banyak. Rumahnya tuh banyak kan guys ya. Itu di mana sih Mbah? Gimana Yanan, gini Yanan, terus ngelor Yanan, kidulana. Oh. Katanya Mbah Kidi itu, rumahnya Mbah Kidi itu banyak, ada di selatan, utara, barat, laut, itu ada. Mbah Kidi punya rumah sendiri apa enggak sih Mbah? Rumah teman. Oh berarti Mbah Kidi itu main selok sini, main selok itu ya Mbah? Iya. Oh, saya asli berarti itu rumah. Nah, untuk kehidupannya sehari-hari itu gimana Mbak? Kadang-kadang ya macul, kadang-kadang ngarit, kadang-kadang
Mbah Wedus. Ya berarti katanya Mbah Kiti itu tadi sehariannya itu biasanya itu cari rumput, nyangkul, terus pekerjaan tadi selain ngarit itu apa Mbah? Selain ngarit, nyangkul, nyuci piring, saya disuruh orang, kadang-kadang suruh orang, saya dikasih uang. Kalau udah dikasih uang, saya ada yang nyuruh lagi. Ngambil apa aja saya mau, gituan, pokok jangan maling, saya kerjanya kayak gitu. Untuk makan sehari-hari juga masih kasihan ya untuk Mbah Gidi ya. Kalau boleh tahu Mbah Gidi, Mbah Gidi sekarang umurnya berapa sih Mbah? 61 Mbah ya? Masa 61 Mbah, coba itu page-nya dibuka Mbah. Nah itu umur berapa Mbah? 16. Wah 16 guys. Sadis, dari 61 anjlok ke 16. Coba makan lagi Mbah. Wah 71. Langsung saja Mbah ya. Mbahnya itu kenapa sih Mbah ikut ke film BM Channel Mbah? Yang kadang-kadang yang leleh, nyamut-nyamut dubur, kepikiran pusing, jadi nyong tetap melu film pendek. Oh, katanya Mbak Kiti itu kayak misalnya lagi jenuh buat ngefreshin pikiran, buat ya ngasah otak lagi, enggak ngasah cengkrong. Dia ikut film BM Channel ya guys ya. Itu maksudnya tuh kenapa sih ikut lho Mbak? Bukannya boleh banyak temen rombong-rombong, jadi nyong kan tetap melu kerja sama, supaya pikiran tenang. Mbaknya tuh nggak malu apa maksudnya itu campur sama orang-orang anak-anak muda gitu? Ya tetap orang malu-malu, pokoknya diniati ya. Ya biasa malu-maluin. Ya, tapi ngomong-ngomong, saya ada orang-orang bilang itu mbaknya punya keluarga ya Mbah ya? Ada. Oh ada, ternyata ada. Kok kenapa hidup sendiri sih Mbah? Milih-milih hidup sendiri? Saya malu kalau minta-minta sama tangga, apa kakak. Saya nggak mau, mendingan mandiri, nyari sendiri. Oh Mbahnya kayak gitu guys ya. Ya. Berarti Mbahnya itu ada keluarga tapi pengennya itu mandiri, nggak nyusahin keluarga. Sekarang juga sampai sekarang masih hidup, masih bisa makan, masih bisa jalan. Tadi sudah saya bincang-bincang ke mbahnya ya. Ya itulah tadi dari saya wawancara ya guys ya. Dari saya mungkin kalau ada kesalahan saya minta maaf sebelumnya. Kalau ada kata-kata mungkin dari Mbah atau Kuying mau untuk penonton setiap BM Channel itu harapannya apa Mbah? Ya nyong arep ngomong ke karo kanca patir ya, karo kampurane sing akeh, muka-muka nyong bisa melu film pendek ditongakna sedulur. Kata Mbah Didi itu meminta maaf dan meminta doanya buat untuk dipanjangkan umurnya. Intinya kayak gitu guys, untuk selalu eksis dalam pembuatan atau bikin video BM Channel 03 film pendek. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan lagi Mbah? Kena ngomong karo kanca patir supaya kanca sing apik karo nyelok film Crack Grab. Oh, Crack Grab. Bantu. Iya. Karo subscribe. Ya, intinya tadi Mbah Kidi bilang tuh untuk para teman, sahabat, sedulur kabeh ya, buat bantu like, boleh perlu komen ya, menurut saya komen, subscribe biar BM Channel 03 itu terus ngupload filmnya, terus
mengembangkan ya, mengembangkan filmnya terus upload dengan cara bantu subscribe ya guys ya. Ya tadi sudah saya bicarakan untuk Mbak Kiti sudah, untuk Mas Muyem mungkin ada yang mau ditanya bicarakan buat para penonton setiap M Channel, monggo. Oke, jika saya ada kesalahan lah maklumi dalam film M Channel 03. Kalau saya salah bagaimana? Ya, saya tahu. Intinya kalau dalam pembuatan film BM Channel ada kata-kata yang menurutnya salah menyentuh dalam hati atau gimana, si Kuyeng itu meminta maaf ya guys ya. Ya film video ini cukup menyentuh hati ya guys ya. Ya Allah. Oh Mbak Gidi, ah nyemnek dewek yang khususnya dewek. Cukup sekian dari saya, apabila tadi kata-katanya kurang pas atau salah ya, tadi saya minta maaf. Dari saya, Muhammad Kasmin Hanun, Mas Nun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.